kelihatan mungkin ada salah pahaman lah dengan masyarakat yang belum paham. Ada salah pahamnya Pak ya? Ya, diharapkan ini kejadiannya paling terakhir. Gitu ya. Kedepan tentu kita akan menyiapkan SOP pengamanan terkait dengan pengawalan jenazah dan lain sebagainya. Dan ini menjadi contoh untuk pada seluruh masyarakat agar mau mematuhi aturan, khususnya protokol kesehatan dalam rangka penanganan COVID. Juga sangat paham psikologi masyarakat, psikologi keluarga, tapi kata ini kan intinya pencegahan. Apakah itu ke keluarganya, petugas yang melaksanakan fardhu kifayah bagi muslim, dan seterusnya. Itu dalam rangka pencegahan. Tadi mereka sempat ke rumah sakit juga? Oh, berarti meninggal di, ya, di RSUK ya? Dan sampai di sana pada kesimpulan mereka menerima apa yang kita ini. Nah, cuma sampai di sini, menurut keluarga, anaknya terutama, mereka juga nggak tahu tiba-tiba dicegat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!